fenomena Barkova yang menjadi pencetus kempen melobi Bel Ngasri sebagai bintang paling popular dalam kalangan warga maya. Menyaksikan pelakon serba boleh itu diumum mengungguli trofi utama sempena anugerah bintang popular berita harian ke-35. Beliau menewaskan Ziza Razak Johan Jasuzuran dan Syahmi Sazli malam tadi. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Kemenangan Bel sebagai bintang paling popular menjadi lebih bermakna apabila momen manis itu turut dikongsi bersama isteri dan keluarganya yang hadir pada acara Gilang Gemilang itu. Bagaimanapun, ada yang tidak senang dengan kemenangan Bel Ngasri, seorang individu yang membuat satu posting dalam grup B40 buat perangai apa hari ini, meluahkan rasa tidak puas hati apabila idolanya Syahmi tidak memenangi anugerah. Menurutnya, pelakon dan pengarah Syahmi yang sepatutnya memenangi anugerah kategori artis komedi popular. Katanya mereka sebagai peminat akan bermogok lapar selama seminggu sebagai tanda protes dengan keputusan bintang paling popular yang diraih Bel Ngasri semalam. Malah individu itu memberi rating 1/10 kepada acara tersebut. Sementara itu, posting itu mendapat perhatian ramai yang rata-rata mengecam tindakan individu yang mahu berlapar selama seminggu. Malah para netizen turut tidak kisah dengan protes individu tersebut. Apapun, kita kena ingat rezeki masing-masing. Kali ini rezeki Bel. Dan beliau berhak setelah 37 tahun dalam industri.